Sekarang kita taruh di belakang terlebih dahulu. Karena Kak Made akan membuat keranjang balon udara. Nah, keranjangnya itu kita buat dari mangkok plastik. Langkah selanjutnya. Hitung bareng-bareng dong, 1, 2, 3. Oke? Oke. 1, 2, 3. Cincin, cincin. Siap nah, untuk kita. Gimana teman-teman? Setelah melihat hasil sketsa Kak Made, jadi makin penasaran ya mau cepet-cepet mainin balon udaranya. Siap! Siap Kak Made! Ho ho, yaho, hoya! Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat balon udara yaitu koran, mangkuk plastik, balon, dan tali. Pertama-tama, Kak Made mau minta bantuan teman-teman semua untuk menggunting koran yang sudah tidak terpakai. Mau gak bantu Kak Made? Mau Kak Made! Oke, Kak Made akan ambil guntingnya terlebih dahulu di rompi ajaib. Cing 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 cing! Wow. Oke, Kak Made bagi-bagi dulu. Satu untuk Khalid, satu untuk Rifki, satu untuk Fatan. Waktunya kita menggunting koran yang sudah tidak terpakai, teman-teman. Nah, Rifki dan Fatam, 1, 2. Waktunya kita gunting. Gak usah gede-gede, kecil-kecil aja. Oke? Oke. Mari kita menggunting. Pertama, gunting dulu koran yang tidak terpakai. Gunting koran dengan pola persegi panjang ya, teman-teman. Yuk, bantu Kak Made menggunting korannya ya, teman-teman. Kak Made udah beres nih. Teman-teman udah beres belum? Udah, Kak Made. Keren. Nah, sekarang guntingnya kita kepinggirin dulu, bahaya. Selanjutnya, balonnya ada di mana? Di rompi Kak Made. Betul. Balonnya ada di rompi Kak Made. Cincin, cincin. Wow. Nah, sekarang Kak Made minta bantuan teman-teman buat meniup balonnya. Kuning, merah, dan hijau. Mari kita tiup bersama-sama. Salah, Kak Made. Aduh, salah. Oke, kita tiup balon. Kalau udah beres niupnya, lucu ya. Bibir mereka yang menggembung saat meniup balonnya. Sepertinya Ageng kesulitan tiup balonnya tuh. Semangat ya, Ageng. Kamu pasti bisa kok. Nah, kalau balonnya sudah menggembung besar, apa jangan lupa ditali ya, agar tidak kempes teman-teman. Udah pada ditali nih balonnya. Selanjutnya, balonnya kita akan tempel dengan koran yang sudah kita gunting teman-teman. Memakai lem yang sudah Kak Made bawa. Tunggu sebentar ya. Nah. Cincirin, cincirin! Sekarang kita bagi dua dulu nih. 1, 2. Tenang, ini lemnya nggak terlalu rekat. Jadi, cara merekatkannya korannya kita taruh di sini, lalu tempel di balon. Seperti ini teman-teman. Hingga balonnya tertutup dengan koran secara sempurna. Mengerti? Mengerti, Kak Made. Mari kita kerjakan. Selanjutnya, tempel koran sampai menutupi permukaan balon. Gunakan lem cair ya, teman-teman. Karena koran akan mudah menempel ketika dalam keadaan basah. Kak Made, aku sudah selesai. Keren, semuanya udah selesai? Sudah. Wah, cepet banget nih Kak Made, tempelan terakhir. Selesai dong Kak Made juga. Nah, biar cepat kering, balonnya kita tiup bersama-sama. Siap? Siap Kak Made. Ambil napas dalam-dalam. Seperti biasa,
Supaya lemnya menempel dengan sempurna, kita pakai tenaga hembusan nafas ya teman-teman. Ambil nafas dalam-dalam. Tahan. Kamade, ngerjain aja nih. Teman-teman udah gak kuat tuh tahan nafasnya. Tahan. Hembuskan. Udah kering teman-teman. Nah, sekarang kita taruh di belakang terlebih dahulu. Karena Kak Made akan membuat keranjang balon udara. Nah, keranjangnya itu kita buat dari mangkok plastik. Langkah selanjutnya, kita membuat keranjang balon udaranya. Tutup mangkok plastiknya, kita gunting bagian dalamnya. Nah, memakai gunting. Siapkan tutup mangkok plastik, kemudian gunting bagian dalamnya. Gunting terus hingga berlubang ya teman-teman. 1, 2, 3. Ting gunting gunting. Ting gunting gunting. Ting gunting gunting. Ting gunting gunting. Nih, udah jadi nih lubangnya nih. Tuh. Wow! Ganteng sekali Ageng. Wow 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 wow. Nih, Kak Made udah gunting semua nih buat teman-teman semua. Ini buat Khalid. Terima kasih Kak Made. Sama-sama. Ini buat Ageng. Terima kasih Kak Made. Sama-sama. Ini buat Fatan. Terima kasih Kak Made. Ini buat Rifki. Terima kasih Kak Made. Dan juga terakhir ini buat Fatan. Terima kasih Kak Made. Nah, selanjutnya tadi siapa yang bawa tali? Kita Kak Made. Rifki dan juga Fatan. Boleh Kak Made minta talinya? Boleh Kak Made. Nah, talinya kita ukur. Lalu siapkan mangkok plastik dan tempelkan tali di keempat sisi mangkok plastiknya. Eits, sebelum tempel talinya, ukur dulu talinya sesuai dengan panjang tangan kita ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan lem. Ya, lemnya pakai lem yang sudah ada di depan kita. Lekatkan di seberangnya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Wow. Sekarang Kak Made mau lihat teman-teman membuat tali yang sudah Kak Made contohin. Siap? Siap, Kak Made. Nih, mangkoknya. Nah, kalau mangkoknya ya, sudah bisa menggantung, ya, maka teman-teman sudah berhasil membuat keranjang balon udaranya. Ya. Ayo teman-teman, ikuti cara Kak Made ya. Udah jadi semuanya? Udah Kak Made. Oke, Kak Made beresin dulu bahan-bahan yang sudah tidak terpakai ya. Iya Kak Made. Oke, sekarang teman-teman ambil balon yang sudah kita balut dengan koran. Pasang di tengah-tengah. Sudah hampir jadi nih balon udaranya. Eits, tapi tunggu dulu. Kita harus menghiasnya terlebih dahulu. Caranya dengan memasangkan tutup mangkuk plastik yang sudah dilubangin tadi ke ujung bawah botolnya. Tinggal 2 tahap terakhir teman-teman. Nih teman-teman, pasang tutup mangkuk plastiknya di bawah sini sebagai variasinya. Nah, kalau sudah gini, tinggal kita mewarnai. Tinggal kita apa? Mewarnai. Siap untuk mewarnai? Tahap terakhir, pasti ya teman-teman di rumah tunggu-tunggu kan? Ayo kita mewarnai teman-teman. Warnai yang rapi ya, agar terlihat bagus dan cantik saat dimainkan nanti. Wah, Fatan semangat banget tuh mewarnainya. Jangan lupa nanti keranjang balon udaranya dicat juga ya. Iya, Kak Made. Nah, Kak Made udah selesai nih. Teman-teman udah selesai belum? Udah, Kak Made. Yeay, akhirnya wah, jadi juga nih. Banget mewarnainya. Uy. Nah, karena udah selesai, gimana kalau kita terbangkan balon udaranya? Mau nggak? Mau, Kak Made.
Nanti Kamade akan tambahkan balon-balonnya biar meriah. Oke? Oke, Kamade. Siap kita terbangkan balon udaranya? Siap, Kamade. Let's go! Kita terbangkan balon udaranya. Let's go! Kita terbangkan balon udaranya. Sesuai janji Kamade, Kamade akan menambahkan balonnya lebih banyak lagi biar meriah. Nah, tapi sebelumnya Ageng boleh pegangin balon udara punya Kamade? Kamade akan menambahkan jumlah balon di setiap balon udara dari teman-teman semua. Dengan kekuatan Kamade, teman-teman boleh pejamkan matanya. Buka matanya, cing-cing-cing-cing. Wow. Lihat nih teman-teman, balonnya sudah meriah sekarang. Berkat sulap dari Kamade, balonnya jadi banyak nih teman-teman. Sudah balon siap balon nih balon udaranya untuk terbang. Satu, dua, tiga. Wah, balon udaranya berhasil terbang. Terbang yang tinggi ya balon udara. 1, 2, 3. Kerja keras Kamade dan teman-teman akhirnya terbayarkan saat berhasil menerbangkan balonnya. Mantap deh teman-teman.